Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati dzarwa falhamilati wiqra. Surat Dzariyat, makiyatun te surat Dzariyat itu bangsa Mekah. Waya situna ayat. Te surat Dzariyat itu situna itu swita apane ayatan ayat. Wa Dzariyati lan demi piro-piro perkara sing ngaburno atau sing nebarno, sing niyuk. Wa Dzariyati lan demi piro-piro perkara kang niyuk. Terus mangsuhi nafsiri ayri aki degese biro-biro angin tadru kang niup apa riyah aturaba ing lemah wa wirahu lan liyane turab darwan kelawan niup tenan masdarun di lafad darwan iku masdar wa yukalu lan teru capno pengine tadri hidaryan. Wa yuqalu lan tanqabna apa tadrihi daryan. Tegese lafat tadrihi daryan, maknane tahap bihi. Tegese niyob apa riyah bihi kelawan ikilah surat, utawi kelawan se. Falhamilati wikra. Falhamilati mongko dini biro-biro perkara kanggowo. Mereka maksudnya nafsiri ayi suhuki tegese biro-biro mendung tahmilu kanggawa apa suhub al-ma'ayubani wikron yang gawanan sing berat atau sikolan tegese gawa yang perkara sing abad jilafat wikron maf'ulul hamilat itu jadi maf'ulul hamilat baljariyat yusra mongko demi biro-biro perkara kang melaku. Yang suci nafsiri ayi sufuni dikisih bura-bura perahu tajri kami selalu maku apa sufun ala wajib ma'i ngatasi diuri bani yusron kelawan gampang ayi disuhulatin dikisih kelawan gampang masdar utai lafad yusron itu masdar fi maudil hali ing dalam posisi hal ayi muyasarotan dikisih digawe gampang. Fal muqassimati amra mongko demi pira-pira sing bagi-bagi amron ing urusan. Misale ayil malaikati tegese demi malaikat aksimu kang bagi sapa malaikat ala rezeki kang pira-pira rezeki walam toro lan pira-pira udan wa ghairu lan diane kabeh. Minal ibadi saking pira-pira kawula wal bidha minal ibadi saking pira-pira kawula wal bidha lan pira-pira negara. Terus ya bekosam innama tu'aduna la sotu. Innama angstina uti perkara tu'aduna kang sing janjeni sira kabeh. Apa wae sing kowe dijanjeni, iku la sotikun mestine terjadi. La sotikun mestine bener. Mate maik masdaria tu masdaria. Ae anna wa'adah. Tegese sak temene janji mereka atau janjeni mereka bil ba'dhi lan ba'd. Wahiri hilang jani ba'atulah suatikun yang kini janji sing bener. Elawak jun yang kini janji suatikun kan bener. Wa inna dina la wa'atul. Wa inna dina lan saat temennya piwales. Ayat jazat kese piwales batal hisab bisa usai hisab. Iku la wa'atul yang kini terjadi. Wa ko'aya ko'una wuko umana ya wa'atul yang kini terjadi. Lama halata klan mesti. Lama halata klan mesti. Terus kalau terang nol ya, ada temu fasir ya, ada temu fasir. Niku lafadz-lafadz kata Dzariyati dzarwa falhamilati nama wikra. Itu menyebut satu dua hal yang populer dianggap iku dzariyat, dianggap iku hamilat, dianggap iku nama dzariyat. Misalnya dzariyat menebar, pantas itu angin sing apa niup nama turab. Tengah Arab itu pasir, terus ada angin, ada badai pasir. Tengah Arab sampai ada badai pasir.
Alhamdulillah itu kerongga yang disaksikan orang Arab saat itu ada beberapa mendung yang dianggap gawa nopo banyu. Terus saat terus Eval Jariyati nopo Isra ada perahu-perahu yang melaku kelawan gampang. Tapi saya ulang lagi, yang menyebut seknya itu apa? Itu kaulul mufassirin nopo kaulul mufassirin. Dan itu tidak merubah makna umum sesuai kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab. Kan al memiliki pengganti mausul. Jadi wadariyati ayillati darrot no? Ayillati darrot. Mungkin hamilat biasa punya ayillati hamalat wikro. Falsyariyati ayillati tajri no? Ayillati tajri. Terus falmukosmati amroi ayillati kosamat amron no? Ayillati kosamat amron. Bahwa perkara ini apa itu ora jelas, ora penting. Mulanya banyak sing nafsiri dzariyat ku malaikat sembagi utawi angin ya. Terus kados iki kan mboten konsisten kan dzariyat di sini riyah no. Hamilat di sini sufuk no. Dzariyat di sini sufun. Mukasimat di sini no malaikat. Terus di bab-bab seperti ini kabeh ulama itu milih angsal karena min itlaqil mutlak. Lafadz itu mutlak. Terus kayak nyebut sesuatunya, nyebut juz'un min dzalikal mutlak, juz'un min dzalikal mutlak. Tapi tetap aja boten ngefek atau boten membatasi lafadz umum dan boten membatasi lafadz umum. Ya sami seterusnya gitu, misalnya wana syitoti nasto. Itu biasanya ulama kan malaikat sing dipuk nyawa kelawan alus. Ya saat terus ya, tapi ya jane nggih boten apapun sing jadi makna al-am ya, jadi napa makna al-am bawaan lafadz itu juga bawaan al itu tetap itu yang mengikat ya, tafsirnya tidak napa mengikat ya, tafsirnya tidak mengikat. Jadi tafsir itu mau menyebut lafadz umum dzariyat kan apa saja sing iso dzariyat, hamilat yo apa saja sing iso hamilat, mukasimat ya apa saja sing mukasimat. Terus imam-imam tafsir itu menyebut salah satu. Napa menyebut salah satu? Itu berarti apa? Nyebut juz kongko lafat kul. Napa? Nyebut juz kongko lafat kul. Ora kok nyebut juz iku dadi maknane kul. Paham ya? Eling-eling ya. Tak balenin ya. Mufasir sing ngendikan sini apa? Nyebut juz kongko makna kul. Tapi ora kok juz iki menjadi maknane kul. Jadi misalnya ini, Arya, aku tahu ngaji dalalah ini maknanya dzariyat riyah, bento weh, berarti dzariyat mbok paksa maknanya hanya riyah. Sebenarnya ya boh, dzariyat itu umum, riyah itu bagian dari bentuk dzariyat. Hamilat itu umum, sukhob itu bagian dari bentuk hamilat. Ya begitu seterusnya. Paham ya? Kersane tetap lafaz Quran itu kalimatun jami'ah, napa kalimatun jami'ah. Jadi lafaz sing komplit sing umum. Nah, itu mriki misale diterangno. Nek kula wae di rumah nama mawon misale kula wae. Wa ma masya'alihi mufassiru fi tafsir hadhil ayat huwa al-masyur, napa huwa? Wa qila hadhil awsaf al-arba'ah lirriyah. Bi annaha tusiru sahab tsumma tahmiluhu wa tangquluhu. Tsumma tajrifi jaryan sahlan. Sebagian ulama darani dzariyat itu angin, angin sing dzariyat. Bareng angin sing dzariyat itu ya angin sing tahmilu sufuk. Kan mendung kan digawa angin ngalor kidul. Bar iku angin juga yang menggerakkan perahu. Fal dzariyat no? Jadi walhasil semuanya itu dianggap sifateriyah no? Dianggap sifateriyah. Jadi kan pun ketona. Apa? Nah, cara kula paling bener ya, Pak. Kados kula wau mun paling bener. Itu dia gawe lama-lama eling-eling. Misale ja'ani annasu, terus kowe muni zaitun wa amrun. Ya wis nyebut zaitun wa amrun nyebut jisun min dalikan nasmu, jisun min dalikan. Kaya misale wa ma min dabatin fil ardi, terus kowe mufasir kangkang. Ya kowe kangkang bagian sangka daba, kebo ya daba, wedhus ya daba, kangkang ya daba. Ya tetap maknanya dabai mayasibu alal ardi. Kenapa? Mayasibu alal ardi. Yang kebaran geremet yang bumi jenisnya apa? Dabai sudah itu maknan am. Makna umum. Terus kadang ulama lagi limudus kalhunam.
Nah, ini sapi yo, sapi. Orang ya, terrepot. Nah, ulama yang seniman tu selingi kalau cingkeng yo, kalau cingkeng. Tapi tetap saja tidak bisa mentaksis lafaz umumnya dabah. Lengi-lengi ni. Jadi dibabkan seperti ini semua tafsir beda-beda. Tapi kita yakin, fakul yakin dengan lafaz umum tetap maknanya apa umum, apa maknanya umum sesuai kaidah teng al. Jika melawan misalnya al di makna lati karena dari itu mu'annas dia ganti lati ya. Allati darrot no? Allati darrot. Allati hamalat no? Terus fal jariyat allati jarot no? Terus fal mukasimati allati kosamat no? Allati kosaman. Ya apa saja? No? Apa saja sing duwe kemampuan dariat, sing di kemampuan hamilat sing di kemampuan sak teruse mukasimati napa amro iku boten ngarah dadi sitok nek atus wa wasofati soffa fazakirati zakro fata liati zikro iku juga ndak konsisten mane soffa tu opo wae sing baris napa opo wae ada sono ulama sing ngrondo jenis wali nafsiri misale soffa tu malaikat sing berbaris mergo salat Fasofati sofa. Fazia kirati jatro malaikat yang ngatur perjalanan bedak atau perjalanan opo. Jatro ini bedak ini soalnya ke opo. Tapi tetap makna-makna itu zikrul juz badal kol apa? Zikrul juz badal kol. Orang dari kalcus mengganti kol apa? Orang dari kalcus mengganti kol. Jadi dan kuliah tetap apa? Kuliah ila fazariat itu apa? Tetap. Jadi juga tak terus geleng-geleng. Itu di semua ayat-ayat yang sejenis. Nampak di semua ayat-ayat yang nampak sejenis. Mereka nak buat tengok-tengok repot mungkin. Mereka yes, mereka wow, gak nampak. Mosok lafadz Quran, sing lafadz kalimatun jamiah, nampak kalimatun jamiah atau lafadzun jamak. Terus diganti lafadz sing sempit. Riyah lah ada di sempit, nampak. Ria rasa di nama sempit. Sukup ya jadi sempit. Sufun ya jadi sempit. Padahal Nabi nyifati Quran uti itu bijawa mi'il kalim nama. Uti itu bijawa mi'il kalim. Ketika Nabi bangga uti itu khomsan nam yuk tohunna ahadun kobli. Ya uti itu khomsan nam yuk tohunna ahadun kobli. Saya ini diberi lima hal yang Nabi-Nabi sebelum saya tidak punya itu. Di antara yang beliau sebut apa uti itu bijawa mi'il kalim. Aku itu dikai Quran sing maknanya itu komplit. No, maknanya itu komplit. Maka nama maknanya rusak tenan. Misalnya ini, wama minta batin fil ardi ila ala wa rizkua. Terus kue rada uang, rati-rati duwe. Contohnya khimar. Berarti untuk rizki kan khimar tak. Buat contohnya faros yang untuk rizki, faros tak. Nah, tapi lagi seneng kagal, si rizki itu kagal tak. Maka jabang bermet, terus pikiranmu kagal. Apa boyo? Wah, manuk ora gremet miber. Ya kiai sarap. Lucu. Nah, ndak seperti itu. Maksudnya ndak seperti itu ya so ngarap ku nak muni jabe mayat tubuh alal ardi. Tapi mayat tubuh alal ardi ku barang urip no. Jadi ya mang jabe ra kito ya tubuh anggar barang urip ya jenenge. Jabe. Ya wis akhire manuk sing terus cilan arang ngono manuk ra gak entuk urip miber. Ya repot. Eling-eling. Jadi lafadz Quran kudu usahno ala maknan amin Allah. Ala maknan amin sesuai status Quran disebut Nabi jawamil kalim napa? Jawamil kalim. Mane terus pemaknaan-pemaknaan iku njupuk paling gampang, paling terkenal, nggih. Jenenge barang niup paling terkenal kan amin, terus nang suwi melok partai. Amin. Nah itu mulai disebut hadza wal masyhur napa? Ada tiwa mama sahadehin mufasiru fitasiri hadil ayat dua al masyur wakila hadil ausop alar ke ahli ria ria yang normalis sesuatu disifat itu menisan jadi fungsi ini angin nopo tajurut turup fungsi ini enak nopo hamilat paham ya fungsi ini enak jariat fungsi ini enak mukos simat jadi semua kabeh sifat angin nopo angin itu ya mungkin ya maksudnya mungkin itu ya. Ya mungkin benar. Bisa mungkin benar itu ya. Cara kowe jadi angin di sifat kita durutok ya ora gelem. Ora ta durutok le prau sing lakono ya aku. Tapi wis wae wae mboten penting dadi mboten penting. Mak sampean ben ngerti nek
Zikrul jis'i ku layu kayyidul mutlak. Namun zikrul jis'i ku layu kayyidul mutlak. Wa innama huwa tetap ba'dun minal mutlak. Apa wa innama huwa ba'dun minal mutlak. Itu yang usul fikih ngoten. Ya misalnya kayak gampang ya. Dan kalau gak ada jajan atau dalam gak ada jajan. Dung jajan itu kayak no kangkang. Saku muni zahid. No? Lafaz zahid itu raiso nasis kata kangkang. Paham ya? Lafaz zahid itu mau zikrun di jus idhalikal mutlak. No? Zikrun di jus idhalikal mutlak. Sehingga nak jika ada Umar Bakar ke angsal. No? Jika ada Umar Bakar ke angsal. Mereka lafaz santri itu luwe umum. No? Dan zikru jus ibadah zalik urai koyidul mutlak. Kemudian koyidul mutlak. Yang jenis ini. Memang ada beberapa jus sing yukmalul mutlak alal mukhayyad. Tapi ini tidak jenis yang itu. Paham? Kemudian jenis yang apa? Yukmalul mutlak alal mukhayyad. Ini jenis yang apa? Zikrul jus ibadah mutlak. Ini ku layu koyidul mutlak. Oh? Layu koyidul mutlak. Ya, misalnya kalau ngomong. Ati Abdullah. Misalnya tak ke ijazan, akti atulab. Terus aku nyebut Zaidan wa Amron. Zaidan wa Amron itu namung zikrul juz'i badal kul. No? Dari yang penting tulab ya, no? Yang penting. Dan Zaid itu termasuk tulab. Tapi orang kok Zaid terus membatasi makna tulab. Jadi orang lain misalnya kenyarain ini. Wal murad bitulab Zaidun fakot misalnya. Wal murad bitulab Zaidun wa Amron nabakun fakot. Dan tetap tulab ya kulat tulab. No? Tulab-tulab. Siapapun boleh dikasih itu. Nama siapapun boleh dikasih. Eleng-eleng. Jadi tetap lafadz umum. Dari hati nama darbada. Nah, bukti nanti orang itu lo benar. Sebagian ulama gina darani wadariyat eh warobat dariyat eh warobat. Malah itu benar. Wow. Dan karena kosam itu harus khusus kepada lafadz Allah. Kan ada problem ketika kosam bilholki. Nama kosam kan kosam sumpah itu muhtasun billah, no? Nah, kalau muhtasun billah ya wadariyat ewarobat dariyat, fal hamilat ewarobal hamilat, fal mukasimat ewarobal mukasimat. Nah kalau ditafsir gitu malah karuan dariyat lebih umum lagi, karena Allah tidak Tuhannya riyah saja, juga tidak Tuhannya sukun saja, juga tidak Tuhannya malaikat saja, malah kudu gimana umum menaik, paham ya? Mereka demi pengirani dariyat. Hal karena Allah robba dariyat fakotan buatan robba kulisya, no? Robba kulisya. Itu masalah-masalah. Kalau terang no jelimet kerjaan ini kan di semua Quran nanti seperti itu. Di semua Quran seperti itu. Misalnya wa sofati suwa ya tertera mufasir ya kadang ini malaikat yang baris. Paham ya? Tapi tetap apapun yang baris masuk wa sofati suwa. Misalnya orang wong delok jagung, jagung itu biji-bijine itu baris rapi. Mungkin wong gawok jagung perkara bijine itu napa rapi, tertata baris napa? Tertata napa? Baris. Ya soalnya kabeh anggere sing kaajaiban sunillah, ajaibu khalqillah napa ajaibu khalqillah iku kabeh nubu wasofati sofa. Ya ngono tak terus. Ya terus tafsir seperti ini tidak mengikat ya. Beliau hanya menyebut jus'un min dalikal mutlak la wadalikal jus'u la yukayitul mutlak. Kenapa? Wadalikal jus'u la yukayitul mutlak. Buatkan kata sekarang bab-bab sing dikrul mukayyad badal mutlak yukayitul mutlak. Buatkan-buatkan tidak partai itu. Kenapa? Ini kata seolah. Wa ma minta batin fil ardi. Terus kaya nyebut khimar jaran. Lu keliru. Rizkini Allah dan kewan semua kewan. Memang jabah termasuk khimar. Khimar termasuk apa? Dabar. Tapi nyebut himar, jarah, ini ora membatasi makna dabar. Eleng-eleng, di semua Quran kata teneng yang seperti ini. Ya yang seperti ini. Wa inna dina lawaki. Mulanya agama jarah ini din. Ciri utama agama itu apa? Percaya anane kisah. Ya. Ciri utama agama itu apa? Percaya anane kisah. Mulanya agama jarah ini din. Bisa na ateis. Ate isu wong Arab nak darani mu'tilah. Padahal nganggurno fungsi manusia dadi gak ono hisab. Nah agama kabeh darani din, dinul Islam, dinul Nasara, dinul Yahud. Asal keceluk din tetep ciri khase percaya anane hisab. Bedane wong Yahudi dia yakin nak swarga wae dekne, Nasrani dia yakin nak swarga wae dekne. Disebut la yadkhul al jannata illa man kana hudan aw Nasara. Tapi tetep anane din apa?
Wales, nama? Wales. Dengan itu semua di Yaumiddin yang menguasai hari nama pembatasan. Terus agama, niku kan tidak kasih agama nama. Percaya sausnya mati waktu hari nama pembalasan. Terus jaranya itu ad-din, nama? Ad-din. Terus eling-eling. Jadi sebetulnya makna din sing original ya jaza ini kan, jaza. Nah, karena agama itu khasnya apa? Setiap amal wana piwalese agama disebut din, apa? Din. Jadi eling-eling. Jadi orang diwali malah disik makna jaza, apa? Disik makna jaza. Maka mata dini udhani. Wain adina lang satamne agomo, agomo piwales, wain adina lang satamne bawales, ayo jajah adisi piwales, batal hisab, usah hisab, itu lawakion nyebdin yang mesti terjadi, lama halata kan pasti. Wasama ilan demi langit. Datil hubuki kang dueni piro-piro dalan. Datil hubuki kang dueni piro-piro dalan. Esko khibatit turuki tegese kang dueni piro-piro dalan. Langit sing fungsine iku kathah kanggo dalan. Aibul khilqati tegese ing dalam asli kejadiane. Katuruki kene bro-bro dalan piromali ing dalam dalan pasir utawa dalan ning bumi. Yen iki ya sama. Namun dia nak ngaji niku sering terang, langit itu kanggo dalan, langit itu atmosfer lho, atmosfer utawa antariksa niku, alam niku. Jadi satelit diliwat nopo langit, beberapa sinyal diliwat nopo langit, langit. Mereka disebut sama itu di abu-abuan biro-biro pintu. Nah nanti misalnya jay-jay sufi, jay-jay wali jenisnya, maknanya langit itu jalan, jalannya malaikat doa amal, nopo jalannya malaikat doa amal. Jadi malaikat turun naik, niku ngelibat nopo langit. Dan tentu ono jalannya kan, dan gak mungkin jalannya Jibril bodoh ke Israel bang, ya kan tetap dua jalur diambak, diambak. Nah itu juga makna napa wasama'i zatil hubuk. Ya semuanya itu disebut dalan napa? Dalan malaikat munggah ya ilahi ya satul kalimut thayyib. Terus teknologi-teknologi sing nir laba, sing nir kabel juga lewat napa? Sama napa? Lewat sama. Ya sudah sebetulnya wasama'i zatil hubuk, langit itu diantara ciri khasnya kena tinggu napa? Dalan. Semua satelit semua apa manfaatnya alam antariksa ini alam-alam apa? Ruang angkasa ini ruang ya, ruang dalam maupun luar. Ya sami mawon mungkin nak nyebut contoh itu zikrul juz'i songko ba'dil kulli tapi hadal juz la yuqayyidul kulla ini apa? Hadal juz la yuqayyidul kulla innakum la fi qawli muhtalif innakum sa'atunna siraka bayu la fi qawli innakum sa'atunna siraka bayu la fi qawli. Ya ahlal makata tadi begitu makafisa ni nabi dalam tinggalkan di nabi wal Quran ilan Quran inna kum ilafi kaulin. Ya kini yang dalam pengucapan musalisin kang gitu-gitu. Wong carane mendustakan nabi, carane memperkarakan nabi. Itu wong kafir komentari gitu-gitu. Gila jenis ucap nobong ini. Mesti gila yang ekolu nama. Bukan gila sing kata teng peke sing sego tamridi ni buat nama. Ini kita dikacau ini. Ya, buat ini kata sekila, tentang peke, nakono sekila, saya buat nama, tamridi, nujuk, no, kawali, udo'if, no. Buat ini kila tamridi, pengganti kolu, no. Jadi kolu, sa'ir, sa'ir, kain, si'run. Paham ya? Jadi kila tamridi, ya, eh, kolu, no. Orang kok kila, wakila, itu buat ini, no. Ya, buat ini kila tamridi, wakila, ngerti, buat ini, memang apa? Kolal kufaru, fi haqin nabi, sa'ir, no. Kila ekol al kufaru fi hakin nabi syair. Paham ya? Boten kila sing kata teng peke nunjukno sing bot nopo tamriti. Kila den ucapno pengene syairun ai huwa uta Muhammad syair syair kahin. Berarti Qur'ane nopo? Syirun syikhrun kahana kata singi. Yuqalu fi hakin nabi syair. Berarti wa fi hakin Qur'an syirun. Yukalu fi haqqin nabi sahir, berarti wa fi haqqil Qur'an sikhrun. Terus yukalu fi haqqin nabi kahin, berarti wa fi haqqil Qur'an kahana. Berarti kata sini lah. Tapi yang benar sekilah tamriki buatan sebuah tamridi. Tapi apa? Qalu nama? Qalu. Muhammadun sahir, berarti Qur'an sikhrun. Muhammadun sahir, Qur'annya berarti
sihrun. Muhammadun kahin. Berarti Quran diarani jahana. Ya terus ngaji. Yufaku anhuman ufi. Yufaku den enggokno. Yusrofu tegese den enggokno anhu sanging Kanjeng Nabi. Sapa man wong ufika kang den enggokno sapa man. Ya kados wau Imam Suyuti. Orang itu dipalingkan dari Muhammad. Man ufiko an Muhammadin berarti ufiko anil haqqi. Orang yang dipalingkan dari Muhammad berarti ufika anil haqqi. Podo misalnya anhu rufi Quran jadi man ufika anil Quran berarti ufika anil haq. Jadi sama. Allah itu ngeritik nyalano orang yang berpaling dari kebenaran. Man huwal haq al haqqu itu buat tafsirin Nabi Amsal. Buat tafsirin Quran gitu apa? Angsal. Berarti yufaku anil haqqi man ufika. Yufaku anil haqqi. Haqqi sopo Nabi Amsal. Quran gitu apa? Angsal berarti yuk faku den inggokno, yuk faku den inggokno anhu anin nabi sopo man ufika. Jadi man ufika anin nabi bahwa fil batil. Ya bodoh, man ufika anil Qur'ani bahwa fil batil. Woy buduwe pengiraniku ngeritik wong sing berpaling sangka hak, sing berpaling sangka hak. Lah hak itu sopo buat tafsiri nabi ya angsal, buat tafsiri Qur'an ini apa? Angsal melani anhu anin nabi wal Quran. Ya nak kepengen mufrad ya anin nabi awil Quran. Napa? Nah, jadi masih rujuke wau tapi tetap fadomiru aitun ala ahadima. Ya sami lah sebab ini ku masyhur dengan bab tafsir. Yufaku den enggokno. Maksud berpaling dipalingno. Ayusrofu tegese den palingno anhu sanging Quran, anin nabi wal Quran. Hai anil iman itu sang iman bihi kelan nabi. Ya sami. Man amana bin nabi mesti amana bil Qur'an. Wa man amana bil Qur'an mesti amana bin nabi. Mulanya saja ini doro anil nabi awil Qur'an. Hai anil iman ini nabok bih. Mulanya mufrad malin no? Kan domirekum mufrad kan. Mesti ini anhu anil nabi awil Qur'an no? Anil nabi awil Qur'an. Belumnya terusan hai anil iman itu no? Cara beliau ngersana tasnya kan anil iman bihiman apa? Anil iman bihiman. Dan nyatanya beliau ngertikan apa? Ay anil imani bih. Ini sebuah kita niat ngaji bih santri. Dari zaman ini songurai lafad-lafad yang dikersana sinten Imam Suyuti. Yang dikersana Imam Suyuti. Tak jalin mana ya. Jadi Nabi bih Quran kan menyatu. Jadi man yukfaku anil Nabi bahwa yukfaku anil haq. Wa man yukfaku anil Quran yukfaku anil haq. Ya anhu pengganti kata hak, apa? Pengganti kata hak. Ya wes, ya buat tafsir Nabi ya sami, buat tafsir Quran juga apa? Sami. Siapa orang yang ibadilin? Siapa orang yang lafi kolin? Muhtalif. Mayyufaku anil hak, apa? Mayyufaku anil hak. Man huwal hak, buat tafsir Nabi ya angsal, Quran ya apa? Angsal, yufaku anhu man ufik. Jadi ufika anil Nabi, au ufika anil Quran. Namun ini terus diganti, kata iki diganti esuri fatiki sisi gokno sopo wong anil hidayat isangi hidayat fi ilmillah indalam ilmuni Allah Ta'ala. Jadi man ufika anil nabi berarti ufika anil hidayah. Apa ufika anil hidayah? Wa man ufika anil Quran ya ufika anil hidayah. Faham ya? Jadi bodoh, kata pengganti ini bodoh. Kutilal khurrosun. Kalau ini ngaji kan pun nangsal tiga surat ya Fatah, Hujurat, Qaf. Senyagi kok ida tenggene kitab-kitab Sarah. Sejarah ini ngalim ubiye. Dek ini ku faham detail satu bab. Nama faham detail satu bab. Sumal ihtida ila bagihin. Nama sumal ihtida ila bagihin. Jadi nak kangkang waras. Telung surat gue cukup jinggu kias model-model Imam Suyuti. Nama model-model Imam Suyuti. Jadi kita melalui kalau terang no detail. Dan gue so ihtisa ila bagihin apa? Ihtisa karena ilmu itu polanya sama. Apalagi musonek umenuso. Polanya sama. Gue kangkang itu. Gue kenal sa'ulan itu sebelah gati bodo. Jenis ini nak sumpah urusan rokok. Nak jenis ini urusan mangan. Nak jenis ini urusan mutola'a. Gue ada akal luhum. Misalnya apa? Gue ada akal luhum. Kan ketoro kan? Jenis rai ini susahnya nak rati rokok. Nak rai ini susahnya nak rung mangan. Nak rai ini susahnya nak rung turu.
Nak rai ini disesuai nak rong mutola. Wada akal lu gunro. Jadi sini paling apa akal. Tapi kan ketoro. Cara uang dan komunitas kan ketoro. Bercai kok susah. Kayak rokok lah suhu ya. Jadi susah keimangan. Iya gitu. Nah saya ini susah tani rapi langsung bunyi. Kan tetap kancane ngerti. Lalu itu jenenge ngerti detail. No. Cuma itu tidak ilah bagi. Terus pola liane dikias. Apa pola liane? Apa ada Imam Suyuti selalu gitu. Imam Suyuti pola ini kata suingi kan ngaji surat patah. Ya. Anggir wakana wawu langsung lam yajal mutasifan. Bisa lalu anggir wakana wawu yang ngono terus. Ya. Lam yajal mutasifan. Karena itu sudah pola. Kita memahami itu detail. Nanti mami detail ngerti karena aku filmadi. Tapi aku khawatir nak bagaimana mau gopuran. Allah aku tahu gopuran. Kau mau tahu tak ubi? Nah, terus beliau tersiksa, terganggu, diganti lam yajal, mutasifan tidak. Maknanya orang kok tahu memang selalu, no? Nah, nanti di semua ayat beliau akan ngertikan gitu. Lam yajal mutasifan tidak. Lagi jenis pola, no? Pola. Jadi man huwal faqih. Kita kok iman huwal faqih teni ana wonten. Siapa ahli faqih itu? Orang sing nguasai bab tertentu kemudian ihtida ila bagihi napa ihtida bagi misale sinau bab salat. Bab salat itu mesti dimulai apa? Definisi napa? Syarat-syarat sahnya salat karena syarat itu sebelum masuk ke rukun. Bersyarat terus rukun, paham ya? Nah, ya setelah itu cerita mubtilat napa? Ya sudah mesti semua bab itu. Semua bab itu mesti definisi dulu. Syarat sahnya dan pokok-pokoknya yaitu arkan. Lalu kita khawatir ada pembatal, ada mubtilat. Nanti di semua bab juga gitu. Haji bisa apa, terus syarat-syarat bisa haji apa, rukunnya apa, yang membatalkan apa. Di semuanya juga gitu. Abu yang terus disinau nikabe, tapi kan polanya sama. Gitu, polanya sama. Wow, misalnya Imam Suyuti ngeten. Kau Imam Suyuti selalu anggar wazariyat kabeh ditafsiri demi-demi. Kalau lama lihat gak? Karena kosam itu muhtasun billah. Nama kosam itu muhtasun billah. Terus ditambahi robbun kabeh. Ditambahi nama robbun. Jadi wal fajri ewa robbil fajri. Walayalin ewa robbil layalin. Karena adiknya wedi sumpah bil khulki. Nama sumpah. Yang partai ini juga gitu terus. Wan nasitot inasto ewa robbin nasitot. Paham ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu jenisnya apa? Menguasai satu bab, satu tema. Sumal ihtida ila bagihi. Apa? Sumal ihtida ila bagihi. Maksudnya kan polanya pasti sama. Pola. Ya kan misalnya, ya selalu begitu. Kutilal khorrosun. Kutilal jen laknati sopa al khorrosun. Dirodro wong sing akeh bodoh ini. Dia kata khoris, nama khoris mubalawai nama kharras, nama khoris mubalawai kharras. Terus jamaah jimela nama mudakar salim, jadi mubalawai bawaan wajan fa'al, paham ya? Mubalawai bawaan wajan fa'al, terus jamaah ikut karena dia nama jamaah mudakar salim. Dan misalnya kayak mending ini, ja'a jahalun, berarti satu orang sing jahal, nama? Satu orang sing jahal. Kalau jenis ini banyak, kita nambah ja'ani jahaluna. No? Ja'ani jahaluna. Paham ya? Datas mubalawai karena ikut wajan apa? Fa'al yang jamaknya bawaan karena mudakar salim. Kutila din pateni sopa al-kharrosun. Kutila nati sopa al-kharrosun. Biro-biro wong sing akeh bodon ini. Elu'ina dikisih din nati sopa al-kharrosun. Biro-biro wong sing tukang bodon ini. Mana ni ashabul qawli tegese sing duweni biro-biro omongan al mukhtalifi kang beda-beda. Alladzina rubbana wong akeh sing kang uta ladina fi ghamratin ing dalam kebodohan. Jalen tegese kebodohan yang miru kang ngrungkepi apa jahil hum ing kabeh. Yang miru hum kang ngrungkepi apa jahil ngrungkepi ku ngliputi ning wong kuna namane napa ngrungkepi. Sesuatu yang kaya ngaten. Kaya makanan supaya raji pangan titik ditutupi. Wong Arab nak muni yang ngrungkepi napa? Kok sesuatu sing ikhathah napa? Sing ikhathah niku wong Arab nak muni apa? Gomrah napa? Tapi gomrah itu lebih ke yang negatif, apa lebih yang ke negatif. Jalin dikese kebodohan yang miru kang ngrungkepi apa jalum ing kabeh. Sahuna iku lal alladzi dawti gomrah tenung sahuna iku lali kabeh.
Dia kata sahin jama'e mudakar salim sahun apa? Sahun kok nasab beceri apa? Sahin apa? Kaya ghozin ghozun. Mungkin nasab kalian ceri ghozin. Sahun aku lali kabe. Ghofilun atikasi lali kabe. Misalnya lali an amril akhirati sangking urusan akhirat. Dan iku mesti mawon. Niki kan sahun nyifati wong elek apa? Wah, lah wong elek berarti laline sangka barang apik napa? Lah ana umpama nyifati wong apik ya laline sangka barang elek. Lah iku kan otomatis tak balen meneh. Sahun di sini kan nyifati wong elek napa? Wong elek iku sapa sing lali napa? Lah ana wong elek lali sangka apa? Lali sangka salat, lali sangka khas, lali sangka akhirat, paham ya? Tapi mungkin ada gini ayat sama-sama maknane lali. Innal ladzina yarmunal musonatil ghafilat tuh. Innal ladzina yarmunal musonatil ghafilat. Yo awas iki tong wis ape. Napa wong wis ape? Wong wis ape iku sapa sing ghafilat sing lali. Ghafilat anizina, ghafilat anil fawahis, napa? Ghafilat anizina, ghafilat anil fawah. Wong wis sing ape sapa sing lalinan, mesti ora terlintas kepikiran maksiat koyo zina, koyo nglakoni barang-barang sing ora bener. Ya iku mergo ning kene critane wong ape, napa? Berarti yarmunal muhsanatil ghafilat sing lali sangka barang-barang elek. Jadi orientasine ngapal Al-Qur'an bener ngaji. Jadi ghafilat anil umur as-sayyi'ah apa? Ghafilat anil umur as-sayyi'ah. Jadi lafaz di Qur'an tuh sering gitu. Ya sama yufaku juga sama. Yufaku di sini kan wong elek. Berarti yusrofu anil haq apa? Cara iki nyifati wong apik ya yufaku anil batil apa? Ya faku, anil batil kan karek siakul apa? Kalah. Faham ya? Jadi itu otomatis lah, itu jenis apa? Tabakhur, dia menguasai satu bab, semal ihtidak ila bagihin apa? Semal ihtidak ila bagihin. Jadi misalnya, gampang aja misalnya kok ada orang apa? Ja'a zaitun rojulun, misalnya ja'a zaitun, zaitu sopo rojulun alim, ghafil. Berarti ghafil anil batil apa? Saya nak ja'a ni fasikun ghafil. Yo ghafilun anil sholat wa anil haq. Faham ya? Terus KPU nisti ya. KPU nopo nisti. Jadi ya kata lah contoh-contoh seperti itu. Jadi sama-sama sifat dan kok diselok. Ya kata ini lah. Yuk faku anhu manufik. Diinggok no. Diinggok no. Wong elak yuk juga no sangka hak no. Diinggok no sangka nopo hak. Lana wong ape. Diinggok no sangka hatil. Ya tinggal lo sambil apa? Ada. Lali ke sami. Terus wong elek lali alladzina hum an salatihim sahun. Tapi wong apik ya Allah nyifati innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Napa? Ghafilat. Wong wis sing apik iso apa sing ghafilat sing lalinan. Ora kok lalinan kurang lali salat lali malah repot napa? Mare ghafilat iku lali sangka maksiat. Iku mulane penting ngaji lah. Kowe nek wis nguasai ngono iku khatam telung surat lan kok polane Imam Syafi'i selalu begitu. Ini ihtida ila bagi ini kok ihtida ila bagi. Masyhur dawuhe kata si Yana kata lah saya udah ngomong. Sopo sing diarani ahli fikih dia ini nguasai satu bab itu detail atau satu kitab itu detail semua ihtida ila bagi. Misalnya kita takrib setengah hafal enggak terus saat terusnya ngaji muin wahab ya gambil. Saya ini orang sudah hafal itu problem. Hafal itu. Ya, misalnya orang hafal itu idah apa kaget. Takut idah. Tapi nak hafal kan langsung ngerti. Idah itu dua. Ada idah faktor cerai, ada idah faktor mati. Paham ya idah kan dua. Ada faktor cerai, ada faktor mati. Terus dua idah ini disatukan dalam satu hal. Misalnya idah itu hamli. Kenapa? Nah kalau sama-sama hamil idahnya watul hamli. Tapi berbeda dalam misalnya dawatil akro sing nak mutolakoh dawatil akro salah satu apa kuru. Nah ini gue mutafak aja ini. Nah itu kan nangke apa kan tenang aja. Jadi kok ngaji gonta ganti kitab idah dirudak seno tarobus tarobus dirudak seno tarobus. Idah pun buatan kaget kali saya Quran dan buatan idah misalnya ya tarobus nah no. Nah, tapi sebagian ayat fa'iddatuhun nasalatan. Nah, itu kan sebab walhasil itu nak kowe nguasai tenanan niku saged istidak ila bagi napa? Saged istidak ila bagi.
Ya selalu nak ayah nak yaumudin. Ya selalu nak podo takok sopong ake ayah nabi ya disi nabi. Ya karena ini wong elek mesti takok ayo ya istighfar mesti zain keran takok niat ngenye. Mereka ini bakatan wong elek, no? Wong elek kok takok kanji nabi yo niat ngenye, paham ya? Ya tapi misalnya itu cerita wong ape takok nabi. Jadi istirsat boleh jalan sing bener, no? Boleh jalan sing bener. Ya tak baliknya, misalnya ada orang ngapik, takut kanji nabi kiamat ya. Dan persiapan apa? Dan persiapan istirsat boleh, saya ngapik dia, saya bener dia. Lagi orang kafir, orang elek, kok takut nabi ya. Imam Suti itu turun, istighfar mesti hizain apa? Istighfar mesti hizain, takut tapi ini hati ini. Ya wes kan, bodoh-bodoh maknanya takut, bodoh-bodoh takut. Takut e wong soleh ning kanjeng Nabi istirsat napa? Golek petunjuk nak takok e wong elek ning Nabi niku istihza. Padahal ning Qur'ane namung ngoten yas'alu nak tidak ada penjelasan napa? Tapi kan wong ngerti yas'alu nane wong nakal mesti istighfamastihza napa? Istighfamastihza. Tapi nak takokane wong apik misale wong soleh takok Nabi yas'alu nakama dalin tikun. Kulo niku sugih Nabi. Duwe iku takekno sapa? Kulma anfaktum min khairin falil wa dite. Sono wong wedok terganggu terus dhe takok, "Mahid sepundi ya salu naka anil mahid?" Iku wong apik. Ya, iku soal istirsatin wa. Soal istirsatin. Kita ini orang baik tapi enggak tahu carane nak hed piye. Kita ini orang baik enggak tahu nak duit luweh ku piye. Ya salu naka madza yunfikun. Ya tapi kalau misalnya orang kafir kok takok ya selalu nak ayana mustin ya soal istihzain loh. Jadi gimana? Mat gue ngomong-ngomong kiamat raro tanggal itu maksudnya bi orang kiamat bareng terus bi. Ya, akhirnya ngomongnya melepuk. Umbo tenan ono kiamat mat. Iku lau tayan nama lagu apa lah? Sumben suge ku malah. Mungkin tuh nyawu suge gimana akhirnya darah potong suge. Dari malah malah jadi dua alasan nyanyi orang kafir nih ganjeng nabi. Oh, jadi dari itu polanya gitu. Ya selalu nak ayin nabi ya istighfar masih zain kelantak kok niatnya nampung ini. Ya. Ayah nak yang mutsin iku kapan yang mutsin di sini pembalasan. Eh mata terus kapan? Iku kapan masih uhu tapi tekane ati. Wajah wabuhu mutai jawab baik iku ngene saya siu mesti teko potin ya magum ala nari ustadun. Sekiranya ya siu teko po atin ayil jazak. Kiamat itu mesti teko, jazak itu mesti teko. Tekane kapan? Yo pas yang pun rokok. Maksudnya ini menjadi uang nak mangkel lo jawabannya yo mangkel lo. Kiamat itu kapan? Anggur kes pun rokok. Yo gue jadi kiamat tu. Paham ya? Ini kali kau kangkang ratau Cina. Aku mapan kapan? So anggur diusir tujuhmu bertuamu. Yo gue jadi mapan demi di sini. Jadi gue jadi anggur barang mangkel lo sejak mangkel no. Mengenai Quran no ayat fakfasirhum di azab bin alino. Fakfasirhum mengazab kok fakfasir no? Azab kok? Pasir nyeneng no, tapi diadabin. Eh bodoh, kiamat ku kapan? Kapan roh kiamat? Angger kesing neraka wis jenenge kiamat. Jenenge ya mahum ala nar yustanu. Ya mergo mau takoke mangkelno ya jawabe ge mangkelno iku ansal terus. Ya mahum masyhur dise ana wong rada kurang ajar takok kiai. Ini masyhur critane. Ih, neraka iku kuati yo, setan kuati yo. Berarti benak setan pun rokok habitatnya no. Masalahnya apa bagi setan? Dia materinya api masuk api kan ada masalah ya. Dia ini mangkel saya sudah praktek no. Ini cerita kiai kuno sudah praktek no. Dia ini mangkel mbak lemah di saurora ini saurora ini kelilipun loro kafe kowe apa kok lemah nek nek lemah loro kafe ya maksudnya itu gak untung ya ini mau nyawur notok dari orang kiai ini tak pendem. Maksudnya gue jari kalau lemah, saya ini kena lemah kan tenang, siapa? Materinya sama. Akhirnya mantuk-mantuk, berarti setan pun rokok ya loro, mergo-mergo ini kena lemah ya loro. Itu gak kena longsor, no? Nah itu, mergo mau takoknya mangkel, no? Siapa ya? Mana pengiran takoi, mbak wong kafir, kiamat itu kapan? Omong mas, kiamat kapan? Nah gede ini sini rokok, lagi gue jenisnya kiamat, no? Di sini ya omahum, alanar, mestinya kiamat ya orang kiamat itu mulai ida tukatil ardu kaka atau apa tinggal surat Fakih ayu ida rujatil ardu raja wabusatil jibalu basa. Jadi kiamat itu dimulai kehancuran langit bumi. Itu kiamat normal loh.
Ya awal lagi mangkel kiamat itu apa? Ngerti kejat-kejat ini rokok, itu jenis kiamat. Paham ya? Jadi kalau misalnya kakak ngerasa kebakok, itu lo ngalim kapan? Angger gagak serupani putih, itu kayak alim. Mereka mangkel lah, orang tahu sini aku tak alim. Ya waduh kakak, kere yuk rabi, angger gagak putih kayak bayu rabi. Maksudnya nabi rabi siap no, naras juga ya alim, kau terkenal. Kau ganteng, pokoknya dua kelebihan. Terakhir ana unik niku yo. Wale ra suke ora alim. Lha wong delok kowe iku unik. Iku yo kemungkinan menarik to. Ora ana kembarane. Iku. Tapi akhire mlebune ning kawitok sing seneng antik lho. Jadi akhire yo bareng antik mlebune ning lha yo dadi jawab mangkelno yo lha nek sing takok mangkelno yo jape iki. Masyhur. Habib Jindan, Habib Jindan Jakarta. Mereka kan khusus, wes termasuk Habib paling senang etika khusus. Mereka kalau semua nangis pola lah kok. Habib Jindan yang khusus kan senang kok. Aku senang kesan. Jawabannya jenengan nak ngaji senang. Aku lah kok isap itu. Bahaya jadi Habib Jindan itu wes alim tapi alim-alimnya wong Jakarta ini Habib Jindan ini. Habib Jindan ini Jindan bin Nopal bin Salim dia alim-alimnya. Habib era itu jenis Habib Jindan Salim, ini pun baik Habib Jindan, gurunya Syed Muhammad. Ya kata semua saya tak dulu nanti ngerti Habib Jindan Salim. Ini Habib berarti saat ini Jindan bin Nawfal bin Salim. Kalau gak ada kita berkata, baik Habib Jindan. Kalau gak ada malah Syed Muhammad, Muhammad termasuk ya tasarruf bil istinad ila Habib Salim. Jadi yang Habib Indonesia yang termasuk Syed Muhammad kerasa istifadah ini baik Habib Abdul Habib Qadir bil Faqih nama Malang. Terus Sinten Habib Tegal nih, keluarga Habib Thohir no. Terus Jakarta ya Habib Sinten Salim. Kemudian beliau yang Sasak nih, yang Surabaya ini, terus pindah di Jakarta. Ya, seneng, model cangkem melek itu seneng, asal ngalim mau ini. Ya, nah jenang ke orang tuh, mau aku terkenal khusus di sini, aku terkenal apian maksudnya. Jadi aku apian tau gak cukup gue jawab, uang gue aneh-aneh maksudnya ini sadar, nah apian tau aku gak cukup. Gue orang jambak kadang ya, orang kiamat gue kapan? Ya mau malam nari ustana. Tapi cerita, mbak saya itu dulu, cerita wonten ibu kata tak keluarga. Mbak saya Habib Salim tau wiridan, aku tasbih, tasbih di sini mesti gudi-gudi. Tasbih cilik yang modern ini. Mereka, ya tasbih kok gede, ini ngarep dalam, ini ngarep, ini jalan sasak, ini suruh. Senawa no PKI, bisa bong juga. Bip, ngitung apa, Bip? Ngitung babamu sini rokok. Enggak wakil, jadi mereka, ya tidak, takut itu. Tidak. Lanjut tasbih, dia agak ngitung apa, ya. Eh, ada mangkal lho. Wiridan Suhanowo soalnya itu nanti hari. Itu ngapa, Bip? Kembang. Jadi kadang-kadang siapa api-apian udah kena. Jawa dari ini, wonten yang nginyak santri. Santri itu melarat-melarat. Ya, rata-rata santri kan melarat-melarat kan. Alhamdulillah, ada bukti ini kan. Santri itu melarat-melarat. Nah, seakan-akan wong nak mondok menjadi sebabnya apa? Marat. Ya ini emang. Lontek yang jalan-jalan marat juga oke. Copet marat juga oke. Gembel marat juga oke. Itu padahal gak santri. Apa? Nah, ya maksudnya jawabnya akhirnya gak kucangkem melek. Apa? Gembel yang marat oke. Itu santri itu orang. Boten. Ayo di luar sana yang marat rasa santri oke. Kena apa sih gue nyanyian kok santri marat. Apa? Lah sifat melarat kan gak sifat lazimah nih santri kan gembel melarat gak kata, wong nakal melarat gak kata, copet melarat gak. Nah, seakan-akan melarat kok namung apa sih? Gue nak jadi santri jadi apa jadi melarat, nah, gembel melarat ayo aja, no. Copet melarat, nah, itu jawaban-jawaban sih kadang kita butuh cangkem melek. Ya. Tapi wah ora krono nafsu dari krono kadang-kadang memang harus seperti itu. Neng bab-bab sing ekstrim, nabo neng bab-bab sing ekstrim. Ya wow, mereka ya wow. Apa ya? Muta'anid, apa? Muta'anid. Masyur Sayyidina Ali paling ahli ngonten Sayyidina Ali. Karena nanti dilakukan Yuli. Andikan nanti di akhirat itu yang benar teori saya. Bahwa tidak ada hisab, tidak ada bas. Rugi dalam to'at ning dunia. Sampai dengan dusan raiso, abe opo raiso, juga boleh ning akhirat tidak ada apa-apa. Sampai Sayyidina Ali enak.
Ingka nama kultahu hakon. Kulo jabar kacen. Ingka nama kultahu hakon. Takhallas tu watakhallasta. Wa ingka nama aku lu hakon. Takhallas tu wahalasta. Nah, itu jenis ilmu logika. Jika yang kamu katakan itu benar, rumah kamu sih selamat beto. Akulah sih selamat. Bodoh-bodoh orang popo. Maksudnya sama-sama tidak ada apa-apa. Rumah kamu sih selamat beto. Akulah sih selamat. Takhallas tu wah takhallasta. Takhallas tu watakhallasta. Tapi wa inka nama aku lu hakon takhallas tu wahalakta. Jika teori ada bahas itu benar, aku selamat kue ora. Nah itu makanya terus ono fatona, nopo ono nopo. Jadi santri kudu cerdas. Nah ini sakia itu saya kira untuk ngawur. Seneng ada santri khusus yang nurut. Kau nak cerdas itu rapat. Jadi yo ora santri nurut kudu jiwamu. Ora cukup tok ibadah, ora cukup nurut tok kudu ono cerdas. Jadi kau ora cerdas gak nalar. Kalau dia ini mati, tidak ada orang mendem, tidak ada pendem. Mungkin saking goblok. Mesti orang kudu, oh gudok, kudu ada nalar. Kata ngaji di esok. Semua sahabat itu kuat, itu sejarah mereka apa? Nalar. Ya, sopor-sopor sempurna, ya nalar, ya sopan. Ya tentu ya dengan etika, apa? Dengan apa? Etika. Tapi kalau di etika, dia tidak ada apa? Nalar. Itu masyur, Mbak Mun ya sering suka aku lagi. Tangan hormati Mbak Mun. Jadi Mbak Mun juga ada tamu yang tibar. Tidak dicipuk, tidak diambil alih. Kore tamu girang-girang sing ngetokno ya Mbun. Niku santri sing ngarepe wong sopan ya. Mesthi kan diambil alih napa? Diambil alih disikono santri. Sang sopan ning dilo. Itu kan sopan sing nglairno kriminal, sopan sing nglairno kriminal. Di ayo ra ono nek apal sahabat ngene kok ora ono. Ora ono apal sahabat ngene ora ono. Ya sopan tapi tetep ngambil alih sing dadi tugas. Misale Mbak Mun bagi jajan ya disukuk kula mawon yai. Nah, itu jenenge nalar no. Meskipun tetap no sopan. Bukan sopan tok silo terus mergo ora wani ngambil sikap. Nah itu terus dadi ana yu adi no. Ning gone kangelane kiai ini. Saya ora ora sopan yang dikersakno Kanjeng Nabi. Ya kata Syafir, misalnya matur Nabi ora wani ra Nabi kelaparan. Jadi ini memberanikan diri matur nopo Kanjeng Nabi. Nah misalnya matur nang kono terus jebule bojone ra oleh kan panjang, lane ra usah matur mulai sik bareng bojone clear. Ya menoda orang kanggo Kanjeng Nabi matur malih ya Rasulullah kudu kula nggih pakanan ngene-ngene dimohon jenengan rawuh. Kangge soal dene jamu seuna perno. Lalu soal kepastian ono pakanan no. Lalu saya matur boleh ning omah perkara. Wah mboten sida nek. Ya sakit no. Jadi tetapi intine itu kan cerita nalar ora ya napa cerita napa ora kok ngenteni Nabi dawuh Nabi ra dawuh repot yo kelaparan kabeh sak kondang gara-gara santri geblek ora nalar ana kula iki masalah tenan ana santri ra nalar kula cara kula masalah tenan azimah iki karena nanti kan kowe urip ora ditunggali kiai urip dhewe ana ra nalar kowe urip opo paham yen ngenteni perintah terus anake sing ngomong ora ana sing perintah wis kiai no terus piye cara ngelola dunia iku piye. Hanya ada istidak ila bagi apa? Istidak ila bagi. Ya baru kayak nalar ya tadi misalnya. Di semua kitab misalnya sholat mesti diurai dulu luhutan apa? Baru itu diurai istilahan. Terus diurai syarat-syaratnya. Setelah masuk sholat diurai rukun-rukunnya. Terus diurai juga yang batalkan apa? Nanti di semua bab ya pasti seperti itu apa? Saum itu apa? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Yang membatalkan apa di sini aku menguasai satu bab bersih tidak ilah bagi ya bodoh yas aluna juga sama yas aluna tentang kok mulhidun atau kafirun berarti suala ta'annutin apa suala ta'annutin atau suala stihzain paham ya. Dan nanti kalau yang takok wong soleh berarti suala stirsyadin apa suala stirsyadin sama-sama yas aluna tidak ada penjelasan ya tak suapa kan takok yas aluna kama dalun tikun kan juga gak dijelaskan takok apa karena yang takok wong apik berarti nyuwun petunjuk Kanjeng Nabi carane bersedekah napa carane umpama kok sing takok wong kafir ya satunan niate elek napa niate elek lan ana pertanyaan kok faile wong kafir piye istifa mastihzain napa tapi sing sering diredaksino soal ta'annutin nek dene pege-pege sering apa soal ta'annutin wa da minat ta'annut maksudnya ta'annut mau ngel-ngel kok ben Nabi pusing no ben Nabi napa pusing ayyana yaumuddin nah akhirnya dijawab iki
Kiamat itu kapan? Yaumahum ala nahri yuftaru. Yaumahum ala nahri yuftaru. Jadi tidak benar kiamat. Tidak usah takok. Enggak gue kecil-kecil ini ngerokok. Saya itu jenisnya kiamat. Paham ya? Nasib ku biye yin. Karwan ratau sinau, ratau tirakat, takok nasib pun biye. Ini yang diusir mertuamu. Ini ku nasib pun. Ngeratau mutolah, takok apa? Nasib. Yau mahu malam nari tanu nakang dan fitnah sokong aje yu ada puna sisi sikso sokong aje fiha ilam nak fiha ilam nak. Wahyu kalau anda ni tak nol lagu ketika fitnah tak di final kane kasekso. Apa yang tu tiap nol duku fitnah takum duku ngicip nol sirokafe fitnah takum eng fitnah sirokafe tak di bakum tetesi sikso sirokafe. Hada utai kiai hada tak di dua lagi berkorok untuk orang orang sirokafe di kelan tadi tak tak silu naiku kesusu sirokafe. Fitunya yang dalam dunia oleh kesusu istizaan krono niatinnya. Orang-orang kafir itu kan kepengen kiamat itu nang terjadi. Tapi orang kok niat terjadi betul ora dan ketok nak Muhammad itu ora bener. Jadi ora jenis apa ya tak jilun atau tak jilun fitunya apa istizaan apa. Misalnya yang ini rumah nol. Kiamat itu orang kafir tahu betul kalau kiamat itu masih lama apa. Lama sekali. Dan mereka tahu kalau Muhammad itu gak menangi kiamat, dia ini orang menangi kiamat. Tentu nyebutnya Muhammad atau Rasulullah kan si ngomong jadi orang kafir kan. Orang kafir tahu betul kalau kiamat itu orang terjadi di era Muhammad. Oh, orang terjadi di era. Tapi kanjeng Nabi selalu mengingatkan akan adanya kiamat. Gue sama kiamat saya kira kesuwen. Itu jenis yang tak jilu no. Maksudnya itu ben terbukti tidak terjadi, ben terbukti nak informasi kiamat itu hoax, kenal, paham ya? Saya itu sebenarnya, di dunia istilah, no? Jadi minta disegerakan, tapi tujuannya mau ngenyeknya. Paham ya? Tujuannya apa? Ngenyek. Ya, saya sih ngonot kok, tujuannya itu ngenyek. Nah, saya orang Islam, musyfikun, takut terjadi nih, kiamat. Gak khawatir, kurang bekal, kurang ini itu. Paham ya, terus orang kafir ku tahu betul nak era Muhammad itu kiamat terjadi. Tapi kanjeng Nabi selalu ngendikan anak nih kiamat. Nah itu saya mat suan jen, karwane ya. Tapi dia nih lah jenis sebagai manusia Eurasia, misalnya kiamat kan Eurasia. Dia nih kan mesti kecet-kecet lah. Tapi kepengen mempermalukan kanjeng. Nah, itu jenis istiqja, minta istiqjal, tapi niatin aku istiqja. Ya bodoh, kau bahas ya bodoh. Apa mat sebenarnya tangi songkok kubur? Saya kira uwes. Fatu fi abaina in kuntum fatiqin. Saya kira uwes. Bapak-bapakku yang mati saya kira tangen. No. Tapi niatnya itu istiqja. Ya dari ringan ya. Jadi mulanya jadi kiai sing nalar kadang-kadang wong takok mau niat istiqja. Jadi kamu kan kata tu yang dia ngabangan sendiri. Iya dari wong nak alim uripe nak titiku kok uripe loro kan. Jadi sekarang ni biasa seperti paham ya. Kan banyak kan kiai dicibir dari anak alim uripe kepenak itu kok uripe loro itu kan nak sing ngomong elek kan istihza no istihza nak sing ngomong apik iki jare wong alim uripe penak kok jenengan loro iki coba napa ya rada setengah soleh setengah nyek tapi apapun omongan apa wae iku karek sing ngomong lho karek sing ngomong. Jadi iso istihza iso boten di lafaz yang sama napa lafaz yang sama emang lafal yas aluna nak wong apik jenenge soal istirsyadin lho. Soal istirsyadin kados wae ana wong duwe akeh terus digawa matur Rasulullah yas aluna kama ada yurikun kanjeng Nabi arto kulon ku kata. Iki lungyane tak kekno sinten. Iku soal istirsyadin lho. Soal istirsyadin. Wong kafir walian Nabi go info kiamat kemudian mereka takok. Lah terus kapan mati kiamat? Saya kira uwes. Ini jadi istiqjal, saya kira uwes. Nah, tujuannya mengkon saiki, dia ngerti nak kiamat orang arah. Saiki, lah gak saiki, datek no mereka seneng mereka terbukti kiamat itu rano. Kalau mereka kan terus dikesimpul no kiamat itu betul betul. Mulanya bener ulama-ulama ahli akal, mulanya kangkang rasa lugu teman-teman. Mereka reko bilo Islam, mulanya bener ulama ahli akal. Kiamat itu umpamora terjadi miliaran tahun lagi, tetap teori manapun mengarah ada kiamat. Kok gak mungkin barang jinggo kok ora rusak itu ora mungkin. Justru nah ilmuwan-ilmuwan sepakat kiamat itu pasti ada. Ya logikanya gampang. Barang apapun namanya materi mesti ngalami aus. Kenapa?
Misalnya serengenge canggih koyo apa jenenge digo terus tetep suatu saat rusak. Bumi apapun materi, materi itu pasti menuju ke hancuran. Makanya pentingnya ilmu akal. Apa pentingnya ilmu apa? Akal. Ora iso materi tabari tabah kuat ra iso tetep arae saban apa? Rusak. Ora nganggo teori galaksi, teori meteor sing suben benturan ini. Wis ora usah ngono lah, kowe ora usah detaile meteor, ora usah detaile galaksi. Pokoke teori niku barang dinggo terus mesti suatu saat rusak. Padahal jelas ra ono kan bangkele matahari kan ra ono. Jadi rusak mesti kiamat. Kan gak iso turun mesin bengkel sik. Ya matahari di bengkel lo ya tuntas kabeh sing bengkel. Lagi dijonotok ning bumi ora kok malah piye bumine sing melok hancur. Matahari ini leren, bengkel lo sih, hancur ke HP malah. Artinya akal-akal yang kita pakai itu bisa menolong Islam. Akal yang benar maksudnya, no? Karena agama li kaumi yakilun, li kaumi yatafakkarun. Karena ketika kiamat diinfokan, banyak orang kafir tapi ahli pikir terus iman. Akhirnya masuk Islam, mereka teorinya masuk akal. Masuk bumi orang kiamat aneh. Yang barang jinggo kok orang rusak. Tetap suatu saat rusak. Jadi orang kafir walian, orang kafir yang mu'anid, malah istiqsal loh. Tujuannya mempermalukan Nabi, nyatanya saya kira ada kiamat. Jadi malah ini fitunya apa? Istiqsal. Jadi istiqsal ya umil kiamat, dan kita saya kira terjadi, lah kita orang terjadi, dan kita berhubungi Muhammad, cara pikirannya yang apa? Kafir. Jadi sebut apa? Fitunya istiqsal. Terus innal mutaqin.